Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Agrohome yang membahas tentang tanaman buah dalam pot. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe. Yang sudah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nah, kali ini saya akan review ya hasil sambung pucuk 5 varian ya dalam satu pohon. Nah, ini kurang lebih umurnya sudah 7 bulan ya, dari mulai sambung pucuk ya, dari awal hingga besar seperti ini ya sudah 7 bulan ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh sambung pucuk kita. Ini adalah dari jenis Citra ya. Nah, ini kebetulan kita sambung pucuknya lagi tuh di bagian madu deli ya. Nah, sedangkan madu deli ini kita sisipkan lagi di bagian batang induknya ya. Nah, jadi ada dua bagian sambung pucuk ya. Nah, ini adalah jenis madu deli ya, memang kita sisipkan berdampingan dengan madu deli juga, tapi atasnya ini saya sambung lagi pucuknya dengan ini ya, dengan jambu Citra jumbo. Nah, ini kalau yang ini madu deli juga, tapi ini umurnya kurang lebih sudah 1,5 tahun ya, udah lama. Nah, ini udah 2 kali berbuah. Nah, ini adalah mutiara hitam dan black king kong ya, ini saling berdampingan ya, karena berdampingan dan dia posisinya di bawah dan pertumbuhannya kurang bagus ya. Kemungkinan nutrisinya ini dia fokus ke bagian atas saja ya, ke pucuknya itu, karena di pucuknya itu sudah ada bagian sambung pucuk ya, antara madu deli, super green, dan ini ya Citra jumbo. Nah, kemungkinan itu juga ya penyebab pertumbuhan black king kong dan ini mutiara hitam itu kurang berkembang ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita sisipkan lagi di bagian atasnya itu black king kong dan ini ya mutiara hitam. Nah, ini bisa kita pantau ya hasil sambung pucuknya. Memang yang dia di bagian bawah-bawah itu memang kurang bagus ya untuk pertumbuhannya. Kalau misalnya di atasnya sudah ada bagian yang sudah besar ya, makanya itu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau sambung pucuk, bisa dipangkas aja ya bagian atasnya. Kalau misalnya dia kita fokus ke bagian sambungnya ya. Nah ini seperti ini. Kalau misalnya kita bagian pucuk sambungnya ya kita fokuskan dia fokus ke atasnya aja. Nah, ini memang sudah besar ya, sudah melebar ya. Nah, ini jenisnya madu deli ya. Pokoknya yang bagian ini, yang bagian di atas ini semuanya antara madu deli, Citra, dan ini ya, super green ya. Jadi di bagian atas ini memang semuanya madu deli, Citra, dan ini ya, super green. Sedangkan yang di bawah itu memang sengaja saya sisipkan black king kong dan mutiara hitam, namun pertumbuhannya dia memang kurang bagus ya. Jadi ya kita biarin aja, nanti kalau misalnya pingin lagi kita sambung aja di bagian atasnya yang ini ya, madu deli. Oke, buat teman-teman yang mau ya bibitnya secara gratis, saya ada giveaway ya untuk 2 orang saja. Nah, saya undi di akhir bulan Juli ya. Nah, buat teman-teman silahkan di komen yang baik dan sopan ya. Nah, dari awal video sampai akhir tadi ada bahasa-bahasa yang unik ya, silahkan dijawab di komentar, nanti saya kasih tahu di akhir bulan Juli jawabannya apa ya. Yang ini jawabannya itu ada 2 jawaban ya, ada juga ini ya, 2 bahasa yang unik ya, pas saya membahas tentang tanaman ini ya, tanaman jambu madu deli saya ini yang kita setek. Nah, silahkan dicari jawaban tersebut, kalau ada yang cocok nanti itu jadi pemenangnya. Nah, ini ya cukup ada 2 orang aja ya,
Untuk setiap bulannya nanti saya coba ada giveaway ya untuk 2 pohon jambu madu Deli dan jambu Citra ya. Nah, ini sudah saya sediakan ya jawabannya. Silahkan ditonton videonya sampai habis dan cari bahasa yang unik ya yang saya sebutkan tadi. Nah, siapa yang tepat nanti dialah yang beruntung ya mendapatkan 1 pohon jambu madu Deli hasil setek ya. Nah, situ ada 2 ya. Silahkan dikomentar dengan baik ya. Saya tunggu komentar-komentar teman-teman. Nah, buat teman-teman, bahasa-bahasa unik tersebut udah saya bicarakan ya dari awal video sampai akhir. Boleh dipahami ya. Dan jawabannya itu sudah ada ya di dalam kertas tersebut. Dan ada 2 bahasa unik ya yang di dalam kertas tersebut. Nah, buat teman-teman, syaratnya cuma 1 ya, di subscribe dan komen ya. Atau boleh juga di like kalau mau, misalnya di like ya di like, kalau tidak nggak masalah ya. Yang penting sudah di subscribe. Oke, sudah menyaksikan video ini, sekian dan terima kasih. Salam Tabulan Pod.